Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Kebakaran melanda 3 gudang berisi kompresor, genset, dan alat kesehatan di kawasan pergudangan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke gudang lain. Salah satu pegawai gudang mengatakan api pertama kali terlihat dari gudang berisi kompresor. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan 2 gudang lainnya. Api membakar sejumlah kendaraan roda 4 dan alat berat yang berada di dalam gudang. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Thank you.